channel YouTube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notifikasinya. Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Berlangsung di Hotel Nevada Ketapang pada Kamis 18 November 2021, pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat. Acara tersebut pun dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta pembacaan doa, lalu dibuka oleh Bapak Anwar, selaku Kasih Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kami memang ini agenda tahunan, memang setiap tahun kita mengadakan pelatihan untuk pemandu wisata, khususnya yang ada di kelompok-kelompok sarana wisata, objek wisata yang ada di Kabupaten Ketapang. Untuk hari ini kita adakan pelatihan pramu wisata terpadu. Sebenarnya kita mengundang seluruh kecamatan yang ada objek wisatanya, artinya di situ ada kelompok-kelompok sadar wisata, kita undang semua. Tapi untuk pagi ini yang hadir cuma ada 5 folk darwis, ya. Yang ada yang tersebar di Kecamatan Benua Kayong, Kecamatan Muara Pawan, dan Tapawan. Targetnya adalah untuk meningkatkan profesionalitas pemandu wisata, khususnya wisata-wisata yang ada di Kabupaten Ketapang. Artinya bahwa mereka ketika menghadapi tamu-tamu dari luar, tidak lagi ada nervous, tidak ada lagi ketidaktahuan tentang informasi-informasi yang ada di Kabupaten Ketapang. Artinya khususnya wisata-wisata yang ada di Kabupaten Ketapang. Salah satu peserta pada pelatihan ini mengatakan, dirinya dan peserta lain berterima kasih kepada Dinas Pariwisata dan Budaya telah melakukan pelatihan ini, sehingga masyarakat lokal bisa menambah wawasan tentang pariwisata dan pemandu. Saya berterima kasih dengan adanya kegiatan pelatihan pemandu wisata terpadu ini, sehingga menambah ilmu masyarakat lokal, sehingga masyarakat lokal menjadi tour guide lokal. Mereka bisa menjelaskan kepada wisatawan-wisatawan asing yang berada. Kami di sini diberi materi, salah satunya bagaimana menjadi seorang pembicara, bagaimana caranya menjadi memandu, menjelaskan tempat wisata yang berada di lokasi kami sendiri, sehingga kami nanti mampu menjelaskan apa yang ada di wisata kami sendiri. Tanggapan dari teman-teman anggota yang saya kirim, alhamdulillah mereka sangat berterima kasih dan antusias. Mereka mendapatkan ilmu baru lagi sehingga mereka bisa menjelaskan apa yang mereka dapat. Harapan saya untuk kegiatan-kegiatan ini biar terus berada, sehingga masyarakat-masyarakat di sekitar mendapatkan ilmu yang bermanfaat terus. Jadi jangan sampai hanya berhenti di sini, terus diadakan kegiatan-kegiatan ini, karena kegiatan pelatihan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat yang berada di wisata. Amelia sebagai narasumber mengharapkan dari pelatihan ini, masyarakat yang berada di daerah wisata dapat mengembangkan tempat wisata tersebut dan juga dapat mengenalkan daerah-daerah wisata yang ada di Kabupaten Ketapang. Yang saya sampaikan pada pagi hari ini, yang pertama itu mengenai teknik kepemanduan, karena mereka kan juga perlu dibekali bagaimana cara memandu di destinasi mereka masing-masing. Kemudian yang kedua itu ada public speaking khusus sebagai pramu wisata, karena ini sangat penting bagaimana mereka bisa berbicara di depan orang banyak. Saya melihat proses yang cukup bagus gitu ya, karena dari sekian banyak pelatihan yang saya berikan, mereka ternyata memang sudah terbiasa sepertinya untuk berbicara di depan tamu. Jadi tidak ada kesulitan atau kendala yang benar-benar berarti gitu ya. Jadi saya sangat merasa bahwa ini juga membawa manfaat buat para pemandu wisata lokal. Sejauh yang kami tahu, karena memang beberapa desa juga sudah menjadi binaan kami sebelumnya, mereka sudah punya kemampuan itu gitu ya. Jadi mereka sudah punya kemampuan itu, secara SDM mereka sudah siap. Sarana prasarananya saja yang mungkin perlu kerjasama banyak pihak untuk mungkin dibenahi. Tapi kalau kepemanduan mereka sudah cukup baik dan
bisa menjadi apa ya, duta bagi daerah mereka masing-masing. Kegiatan ini pun berakhir dengan ramah tamah dan acara sesi foto bersama. Acara makan siang bersama dan tetap menerapkan standar protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktari Mauludea, Sigit mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal.